Halo, pagi teman-teman. Nah, ya, video kali ini gue bakal pasang lagi spare part salah satu di motor gue. Yaitu gue mau ganti cakram sama baut sama selang. Jadi gue bakal jelasin kenapa gue pakai cakram ini, baut ini sama pelak ini. Nah, ini kan motor ini sebenarnya pelak baut 5. Kalau nggak salah bautnya juga ukuran 8 ya. Nah, jadi gue pengen ganti cakram, cuman nggak mau pakai yang baut 5. Yang nyari yang banyak aja, yang simple. Yang banyak produknya, yang baut 4. Jadi gue ganti pelaknya dan baru ganti cakram ya. Ya kan, udah gue sediain semua di sini. Nanti kita bongkar, kita lihat barangnya. Nih sekarang kita pasang. Jadi ini lubang kasap. Seru. Harus mulai tadi ayam opak. Jadi al sini cakram PSM. PSM ukuran 220. Kaliper 10. Kaliper Tokico. Ujung belah kiri. Nah, jadi ini sebenarnya udah dapet bracketnya. Cuman gue masih pakai kaliper Tokico bawaan Vario. Jadi kita harus ganti lagi. Karena beda dudukan. Ini khusus untuk Tokico. Ini tuh samurai atau Nissin. Yes, yang nah ini baut-bautnya. Kayaknya gue salah beli karena yang untuk ini harusnya nggak perlu berat. Ini full drag. Mari kita cobain bisa atau enggak. Let's go. Nah, ini dia ukuran standar. Ini standar berarti 190 ya. Kaliber bracket cakram 190 kurung dia. Nah, ini beda. Ini buat Nissin Samurai kalau gak salah bisa. Buat Nissin Orion Vario lama bisa. Mirip, tapi kayaknya, waduh, kayaknya sih enggak ya. Beda. Beda di sini. Dia harusnya motong lagi kalau gak salah. Nah, ini kan gini. Nah, pasti kan ini ada ini.
Jadi si kampas itu mentok di sini. Kita berikan bawaan. Nah, bawaan si cangkram. Enteng bener ya ngeuna asli. Ini udah mah. Heeh. Bosan sih. Oh, pulderat bisa tuh jadi. Oh, lain pulderat kok bosan ya ta. Apa? Kan aku bisa mandi dengan bosan ya. Kenal merah mualnya. Bisa gerak kita kan untuk pasin di luar nah lebih lebar. Sul, tapi bisa mau ulang? Iya, gua ulang. Tetap gerak ya dulu mana lagi tuh ta. Kan oh, ulang suruh pakai neta maksudnya. Ya ulang pakai ya. Ulang. Kenapa? Bahaya lah tuh bisa. Maksudnya kena game kena mulai. Kena ditukar baik teh, tukar deui di toko na. Ini tukeran di mana dulu deh? Dulu kan. Pakai yang lama dulu. Sementara ini nggak bisa kepake karena beda. Oh, ini full drag. Ya, yes sudah. Nah, spion di sini selalu ku taruh. Kalau pengen pasang langsung pasang. Mau lepas lepas. Cuman kalau mau lewat perkotaan pasti gua pasang. Ini kita simpan di sini juga. Kayak enjoy aman. Nanti kita bakal chat dulu. Nah, ini dia udah pasang cuy. Pagar. Ya. Ya, yang kecil. Ada yang kecil, Bang. Bening, Bang. Yang setengah liter itu, yang ya. 300. Ini loh, apa tuh, Bang? Benar, mobil, boy. Gede berarti. Ini kan enggak ya, enggak gede bener sih. Gitu. Nah, iya itu. Iya, enggak ada lagi yang penting, Mas. Kusuh punya krem. Ngomong sendiri dia juga, tapi Rudy sama ke Rudy, sama katanya juga kan. Bisa, ya, bisa tadi. Bisa, sama aja. Kalau yang motor nggak ada dia mending. Kalau motor kan emang yang ukurannya lebih kecil lagi ya. Nah, yang motor banyak kan bisa. Pokoknya 80 dari ini. Udah? Nggak tahu yang 32. Special net, bisa pakai pilok. Pilok guys, harapan dulu lah, pakai pilok. Samurai nggak ada, Ki? Mahal, Cos. Samurai 45.000. Ini berapa? Ini yang murah. 25. Berapa? Ya. Sama minyak 30. 80.
25. Aslinya 25, 25. 60. Ini 30. 80, ya bener. Ngomong udah harga segitu. Oh, lapar. Lapar, Pak. Nguduk dulu. Nguduk. Makan uduk sambil kok apa sih? Apa yang ini tuh? Sambil uduk nih. Nasi uduk dalam jengkol. Meluyuk. Pegang si basah. Kenapa segini gedenya gasbulnya cuma segini? Nah, ini dia updatean knalpot. Ternyata gasbulnya cuma segini. Tadi lupa ke-record pas dulu pas. Ya. Cuma segini, cuy. Tuh ada setengah. Pong cuman segini. Cie, pantesan ember. Ember dikit-dikit. Angkat, yuk. Ayo Hamdan diburikin ya. Eh tadi Hamdan diharap. Yang si Giting. Jamdan. Sama jengkol. Kudu balik kurang yang sambal jengkol mah. Pakai sebentar bro, gua kan tadi kampret. Oh iya, dua kan teman. Oh, luar bladinya. Iya, inti pakai sambal. Enak banget bro. Bisa tapi nyanyo pakai orian. Bisa banget bro, bro makan inti pakai sambal dalan. Ya, dari mana bro? Di itu tegok. Oh, anjir. Udah kenyang dulu lah berarti. Kurang dulu aja berarti. Enggak masalah ini mah. Ayamnya dikit doang kayak dimakan. Termakan dulu saya mah berarti. Hey!
cuma kita. Mantap. Kan pakai iya bisa tuh. Ki itu minum Ki. Yang tidak ngerem kusuh mobil. Yang belum menikah, menikahlah. Pajang ireng yang minyak lah. Ah, betul, antisipasi. Antisi sapi. Beres sudah pemasangan. Nah ini dia jali-jali. Yes, jadi R. Mantap. Cuma kebalik dong. Hey, ini kebalik. Masa iyo. Halo teman-teman, jadi berhubung kemarin videonya kepotong karena satu dan lain hal, jadi kita lanjut di hari berikutnya aja. Kita cek ke kondisi atau penampilan si cakram ini ketika sudah dipasang. Let's go. Nah ini berhubung lagi hujan, kita naikin review lagi di atas. Gua kasih review sedikit bisa kali ya. Ini gua pakai spion Nemo X-Max, Yamaha X-Max 2.5. Ada videonya di sini, boleh dilihat. Terus gua juga pakai Dacia Vario tanpa dudukan plat. Ini custom ya, enggak beli orian dari dealer. Ini di custom dipotong terus di, ya enggak tahu ya, ditambal atau gimana. Paling custom gua beli di Shopee. Ini harganya 200.000. Pre-order ya. Nah, untuk videonya udah ada di YouTube gua. Boleh cek di sini juga. Terus inner juga. Ini gua beli second, cuma kondisi masih bagus, lecet cuman bagian sini-sini doang tuh. Ini gua kayaknya baru kemarin lecet. Ini kalau nggak salah beli barunya itu 3,5 atau 300. Gue beli di marketplace second, Rekber, anak-anak grup Facebook. Ini gue beli 2,5. Terus ini kita langsung aja ke utama. Nah, ini gue bakal jelasin sedikit kenapa gue pakai pelek Super All. Karena satu, gue pengen beda aja tampilannya, yang simple peleknya, model-modelnya palang begini. Palang ini palang 5 ya, ya palang 5 miring gini. Terus yang utama adalah bautnya. Ini bautnya, kalau misalkan yang Vario terbaru kan bautnya ada 5. Dan itu ukurannya kecil-kecil, kalau nggak salah baut 8. Gua udah nyari sana sini cakram ini baut 5, susah banget teman-teman. Jadi ada beberapa yang setahu gua model rotor, terus mufak sebutannya. Terus ada juga yang itu ada produk Thailand, Vietnam tuh apa ya, nggak salah, Road King atau ya Road King itu Road King. Terus itu
PNP ke ini ya, apa sih, Honda Winner. Honda Winner tuh kalau di sini tuh GTR, kalau nggak salah Honda GTR, koreksi kalau gue salah. Nah itu cakramnya kan ada di kanan, Yamaha kalau nggak salah, baut 5 sama mas, bisa PNP ke velg new, Vario new, bukan yang all ini ya, yang ini 5, bautnya 5. Jadi itu bisa PNP ke Honda Vario. Cuman masalahnya balik lagi ke budget, itu soal budget lumayan ya, harus nabung dikit lah supaya bisa kekumpul. Itu harganya cakram sama bracket itu kemarin gue nanya, sempet juga gue mau beli, cuman aduh ntar lagi deh, itu harganya 1 jutaan 1 juta 1,1 atau 1 juta pas gitu. Itu yang baut 5 ya, ukurannya 260, lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi. Ini ukuran 220 PSM. PSM kan 220 ukurannya. Terus ini selang TDR. TDR ini ukuran 35 inch. Yaitu 90 sentian ya. Terus ini masih bawaan Tokico. Kemarin gue repaint ulang warna merah cabe. Terus bracketnya nih, bracketnya ini gue beli lagi custom. Jadi nggak bisa pakai bawaannya ini ya, yang PSM ini ke bracket ini, bawaan cakramnya cuma bisa di ke, kalau nggak salah kaliper Nissin, terus apalagi ya, tau gue sih bisa tuh, yang bisa tuh ke Nissin, cuma ke Tokico dia nggak bisa, dia harus beli lagi bracketnya, beda lagi. Dan ini dari harganya, ini gue beli 225.000 sama bracket, cuma bracket bawaannya ya, bukan bracket yang ini. Yang ini gue beli lagi dengan harga 170.000. Kalau ini gue beli, kisaran gue dapet harga 88.000 atau 80.000-an lah, pokoknya di bawah 100. Nah udah sih itu aja, mungkin ini penampakannya soal gimana kondisi ngeremnya. Enak, jadi baru gini aja udah ngigit, enak lah, beda dari sebelumnya. Apalagi sebelumnya gue pake Orion-nya Super All ini, udah tipis, ini udah hancur, udah nggak rata. Jadi pas ganti ini kondisi masih baru, masih enak lah gitu ya. Jadi kesannya ya enak. Mungkin ntar bakal terbiasa lebih, lagi menyesuaikan juga ini. Mungkin sekarang kurang terlalu enak. Ya udah itu aja. Apa lagi ya? Itu aja sih paling. Ini penampilannya. Buat teman-teman yang mau beli, semua ada di marketplace. Gue beli di Shopee, dari cakramnya ada di Shopee, bracketnya ada di Shopee, Tokico ya, bracket Tokico 220, ukurannya 220 mm, atau ya itulah. Terus dari selangnya juga TDR, ada macam-macam dari harganya, ada yang paling murah mungkin. Kalian bisa cek sendiri lah, cek masing-masing selera juga. Mungkin yang gak suka cakram ini, atau gak suka dicet, gak suka itu, ya itu masing-masing lah. Jadi hargai perbedaan modifikasi dari si A, si B, dan lain-lain. Mereka punya seleranya masing-masing. Jadi ya udah, kita cukup menikmati dia mau ngelakuin apa, ya udah biarin aja. Gue bakal cek sound full ini di jalan, ntar gue bakal bikin kontennya. Terus ya mungkin bakal review semuanya. Teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasi dari channel gue. Makasih teman-teman.